Yo bro, kembali lagi di Pratama Channel. Kita akan mereview mie sedap spicy Korean spicy chicken. Nah ini ya yang terbaru dari mie sedap. Hot banget. Seperti mbak ini hotnya. Minyak udah kita jadi. Masak nih. Kita sekarang cobainnya guys, gimana rasanya? Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur minyak kenyal, juicy. Baru pedesnya lumayan nampol ya. Banyak crispy-nya, kriuk-kriuknya ini banyak betul. Dari bawang gorengnya ini. Pedes banget. Tapi pedesnya enggak pedes-pedes kayak mie apa itu? Samyang. Ini lebih masih bisa dinikmatin sih. Cukup terjangkau, berapa ini kemarin tadi ya? 2.500 rupiah. Sudah bisa dinikmati sih, lumayan. Enak. Pakai ayam yang beda tadi. Porsinya gede ya? Kurang telur ceplok sih kayaknya. Kayaknya kalau pakai telur ceplok lebih anu ya, lebih mantul. Nanti ini kamu cepetin aja, Ci. Kalian yang nonton tengah malam ini, waduh. Tersiksa pasti. Jangan ngiler ya, guys. Jangan ngiler, guys. Enak. Namanya, Ci. Kan nanti dipercepat. Aduh. Tapi ini pedesnya pas. Pas. Gak terlalu pedes sih. Pedes-pedes. Gak terlalu pedes kayak samyang. Banyaknya 2 biji. Porsinya juga lumayan besar sih. Rekomen buat anak kosnya. Oh iya, ditambah kerupuk guys. Nikmat yang hakiki. Yang meler lah yang. Wah. Mantul. Kita akhirnya habis. Enak. Oh ya, kasih nilai dulu. 1 sampai 10. Kira-kira berapa ya? Kamu berapa? 8. Aku karena enak. Aku 8,5 dong. Kamu 8 juga. Oke, jadi kesimpulannya mie ini enak. Rekomendasi. Porsinya juga lumayan besar, cocok untuk kalian yang masih ngekos. Guys, video kita cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di like, komen, and subscribe Pratama Channel. Bye. Ciao. Yo, bro, kembali lagi di Pratama Channel.
guys. Sampai video sini kita. Dulu ya. Ih,